Silicon tonton video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak terjadi kesalahan paham tentangnya formasi dalam video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe channel banghadi.com bagi yang belum, dan klik loncengnya agar anda dapat pemberitahuan video terbaru. Anda suka video ini, silakan klik jempol ke atas satu kali. Tetapi kalau tidak suka, boleh klik jempol ke bawah dua kali. Tuliskan pertanyaan, saran, kritik anda pada kolom komentar. Jika anda rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada teman anda. Dan jika tidak bermanfaat, bagikan saja kepada teman anda, karena boleh jadi video ini akan bermanfaat bagi teman anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kita berjumpa kembali bersama saya Muhammad Irfan di channel banghaji.com. Kita akan lanjutkan tutorial di video sebelumnya ya, yaitu terkait dengan pengolahan data menggunakan aplikasi spreadsheet yang itu sudah include di dalam aplikasi perkantoran bernama WPS Office ya. Jadi WPS Office ini sebagai pengganti Office yang berbayar gitu ya, walaupun dia punya dua versi, yaitu versi berbayar dan versi gratis. Nah, di versi gratisnya sendiri sudah mencukupi untuk penggunaan spreadsheet sehari-hari untuk pengolahan data ya. Baik, di video yang sebelumnya kalau tidak salah saya membahas tentang bagaimana caranya menggunakan if ya, menggunakan pemilihan kondisi, jika nilainya sekian maka grade nilainya sekian, lalu keterangannya ada lulus, tidak lulus, sama gagal ya. Untuk gradenya kemarin dibikinkan A, B, C, D, E gitu ya. Nah, lalu ada perhitungan juga bagaimana cara menambahkan misalnya 20% tugas, 30% UTS, 25% 30% lupa saya ya. 20, 30, 50 gitu intinya. Nah, di sana juga sudah dicontohkan bagaimana perhitungannya, hasilnya, kemudian bagaimana menampilkan desimal berapa banyak, misalnya mau satu angka, dua angka dan seterusnya juga sudah. Nah, bagi Anda yang belum mengetahui itu silahkan nanti lihat di video sebelumnya ya. Di video ini kita akan lanjutkan yaitu penggunaan conditional formatting. Jadi bagaimana caranya supaya saya tampilkan aja ya biar enak ya. Oke, seperti ini ya. Jadi supaya misalnya nih nilai A gitu ya, yang di grade A ini, kalau dia A warnanya hijau misalnya, secara otomatis ya. Kalau misalnya D, misalnya kita kasih warna apa nanti. Kalau untuk E ini merah misalnya, yang D ini oranye, kalau C nanti kuning ya. Kalau B misalnya dan A itu warnanya hijau, misalnya gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ini langsung saja kita praktekkan ya. Namanya conditional formatting ya. Jadi silahkan di blok. Kemarin filenya kalau ngikutin tutorial saya, silahkan dibuka ya. Nah, misalnya seperti ini. Kita akan ngasih warna di mutu ya, di kolom mutu. Di blok saja seperti ini, karena kita akan berlakukan untuk semuanya gitu ya. Maka kita bisa taruh seperti ini, lalu kita masukkan klik ke menu conditional formatting ini ya, silahkan diklik. Kita pakai yang paling bawah saja supaya kita enak mengelola datanya ya. Klik seperti ini. Oke, saya kelihatan nggak ya? Oh iya, kelihatan ya. Wes, malah ketutupan itu ya, di atas aja deh. Nah, sini aja ya. Oke, kita buat rule baru ya, new rule seperti ini, klik. Nah, kemudian kita akan mencocokkan ya. Jadi kita akan mencocokkan isinya. Misalnya A atau B gitu ya, atau kalau nanti yang agak spesifik lagi misalnya lebih dari kayak gitu ya, atau kurang dari gitu, bisa ya. Nah, kita mulai dari yang E dulu ya, karena tadi ada contoh E kan. Kita contoh yang E, itu pilihannya adalah ini ya. Format only cell dot content. Jadi yang berisi ini gitu ya, di dalam cell itu ya. Nah, ini dipilih seperti ini, klik ya. Ini di bawah nih berubah juga nih. Saya ulang ya. Saya klik yang atas, dia berubah tuh. Tuh, berubah ya. Kita ambil yang kedua ini, format only cell dot content ya. Mohon maaf bahasa Inggris saya terlalu bagus.
Jadi harap dimaklumi ya. Kemudian ini sell value. Sell value ini maksudnya isi dari kolomnya itu ya, yang kita ini kan. Nah, kemudian ini ada between, ini untuk pengendali apa namanya, antaranya gitu ya. Ini antara ini sama ini gitu, between ya. Nah, yang saya akan gunakan untuk E, karena nilainya spesifik E gitu ya. Saya pilih yang equal to. Nah, equal to itu berarti sama dengan. Ya, saya akan masukkan di sini langsung saja huruf E besar kayak gini. Nah, selanjutnya untuk memformat selnya itu kita pakai ini ya, di format ya. Oke, seperti ini. Kemudian colornya dulu misalnya ya. Colornya karena nanti backgroundnya warnanya merah, saya kasih misalnya warnanya putih aja ya, putih. Kemudian dikasih tebal, gitu ya. Ini untuk fontnya. Nah, sekarang kita beralih ke patternnya. Pattern ini untuk backgroundnya. Jadi kotak itu nanti kasih warna apa gitu. Oke ya. Nah, di sini cari aja warnanya ya. Misalnya saya gini, warnanya merah gini. Oke, kalau saya kembali ke font, tadi putih ya. Kemudian patternnya warnanya merah, saya oke. Oke, nanti tampilan yang diharapkan seperti ini. Ketika ada nilai E, maka tampilan yang diharapkan adalah kotaknya warnanya merah, dalamnya tulisannya warnanya putih tebal. Saya klik OK ya. Nah, seperti ini ya. Di sini sudah muncul apa namanya, warnanya ya. Kemudian untuk D, yang D ini spesifik juga, bukan antara-antaraan ya. Lalu kita buatkan saja new rule. Ini dalam kondisi masih terblok ya. Ini masih di apply to, applies to ini diterapkan ke kolom mana saja. Oke, new rule ya. New rule ya, bukan nurul. Kemudian ini sama tadi, equal to. Sekarang langsung saya masukkan D gitu ya. Format. Ya, udah mulai cepat ya. Oke, ini warna oranye saya masukin untuk patternnya. Kemudian fontnya, karena dia ini kita coba warna putih juga deh ya. Nah, ini dikasih bold juga, kita oke kan. Oke, seperti ini masih kelihatan ya. Oke lagi. Nah, ini yang D juga sudah kelihatan ya. Kita masukkan yang C ya. Yang C warnanya kuning. Ini tadi format only cell dot content kemudian equal to C. Oke. Warnanya kuning, tulisannya putih. Putih nggak kelihatan nanti ya. Warnanya hitam aja di bold, kemudian patternnya, backgroundnya warnanya kuning. Seperti ini saya oke kan. Ini tampilannya, oke. Nggak muncul di sini ya. Kenapa? Karena nggak ada nilai E, nggak ada nilai C. Nanti kita akan coba untuk memasukkan nilai C-nya. Oke ya. Lanjut. Sekarang nilainya adalah A dan B ya. A dan B. Oke, gini aja. Tetap yang kedua. Nah, ini between. Kalau between itu di antara ya. Kalau saya mau bikinnya gini. Kalau dia lebih dari sama dengan gitu ya. Kalau lebih dari sama dengan tuh berarti greater than or equal to gitu ya. Nah, ini pilihannya gini. Kalau greater tuh berarti di atas ya. Kita coba aja lah. A sama B tuh mana yang lebih atas? Kayaknya sih salah ya. Less than or equal to kayaknya ya. Kita klik yang less than, artinya di bawah dari B atau sama gitu ya. Saya masukkan B aja misalnya gini ya. Formatnya adalah warnanya hijau. Ini hijau, fontnya bagusnya kasih warna putih misalnya. Oke, kita okekan lagi. Ini yang diharapkan. Oh ya, betul ya, tampilannya seperti ini. Apakah nanti nilai B itu juga warnanya hijau? Kita buktikan dulu ya. Kita okekan saja, selesai. Nah, kita coba ubah nilainya supaya kita bisa lihat untuk nilai C seperti ini. Misalnya saya kasih UTS-nya 60 ya. Nah, betul ya. Nilai C tadi warnanya kuning, tulisannya hitam ya. Nah, sekarang nilai B itu kurang dari 80 ya. Nah, ini aja misalnya nih, yang ini dikurangin nih. Jadi 85, bisa nggak ya? B. Nah, warnanya tetap warna hijau, berarti settingan kita sudah benar. Nah, ini salah satu bentuk penggunaan apa namanya? Conditional formatting gitu ya. Conditional formatting, cara menggunakannya seperti itu. Jadi di blok yang mana yang akan diinikan,
Kemudian ini juga bisa ya, seperti ini. Ini di blok, kemudian dengan cara yang sama tadi kalau untuk mengatur warna di sini ya. Itu bisa ya, conditional formatting tadi langsung aja ke manage rule, yang lainnya bisa di apa namanya? Bisa diutak-atik sendiri ya, misalnya color, color scale, kemudian ada pakai icon dan sebagainya, itu pengembangan lebih lanjut silahkan dicoba sendiri ya. Jadi nah, ini berbeda lagi. Kenapa? Karena yang di blok sudah berbeda ya. Jadi kita bikin aturan tersendiri lagi untuk blok itu tadi ya, yang baru ya. Nah, saya kira itu dulu ya, cukup untuk conditional formatting hari ini. Jadi kita bagaimana membuat apa namanya pewarnaan yang berbeda pada tiap kolom yang tergantung pada kondisi kolom itu atau sesuai dengan isinya, sesuai dengan isi dari kolom atau sel ya. Oke, silakan disimpan dulu ya, saya save. Nanti kita akan coba lanjutkan lagi, lalu seperti pesan di awal video ya, silahkan dibagikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi, kalau tidak buat diri kita, maka mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman kita yang lain ya, dan itu bisa menjadi amal jariah buat kita kalau itu bermanfaat dan mereka bisa mereka gunakan untuk keperluan mereka sehari-hari misalnya ya. Mudah-mudahan kita bisa tetap menjalin silaturahmi di dalam bagaimana menggunakan aplikasi ya, melalui tutorial-tutorial yang saya berikan, dan mudah-mudahan juga bisa rutin saya membuatnya. Mudah-mudahan tidak terganggu oleh kesibukan-kesibukan yang lain ya. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih perhatian sekali lagi. Jangan lupa untuk di-share ya. Mudah-mudahan Allah memberi kita petunjuk, memberikan kesehatan, kekuatan, dan kelapangan hati untuk menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.